Go lagi. Woi. Sejak jam 8.30 minit malam semalam, beberapa lokasi tumpuan seperti KLCC dan Dataran Merdeka dipenuhi dengan ribuan pengunjung bagi menyambut ambang Tahun Baru 2024. Walaupun kerajaan sudah membuat keputusan untuk tidak mengadakan sebarang acara ambang Tahun Baru bagi memberi laluan kepada solidariti masyarakat Palestin di Gaza, namun ia tidak menghalang orang ramai, terutamanya warga asing, ke lokasi tumpuan di ibu kota. Masing-masing dilihat teruja dengan bangunan ikonik Malaysia yang bertukar warna sejurus selepas jam 12.30 malam dan kedengaran sorakan kuat di seluruh pelosok ibu kota. Bagaimanapun, kehadiran warga asing yang membuat bising dengan bercakap kuat selain menggunakan alatan seperti trompet dan membunyikan horn tidak disenangi warga tempatan. Menerusi beberapa klip video perkongsian orang awam, kelihatan kebanyakan warga asing yang datang dari negara seperti Bangladesh, Nepal, India, Filipina selain Timur Tengah kelihatan begitu teruja sehingga ada yang membuat provokasi dengan saling tolak menolak dan membuat tarian sendiri. Tidak kurang juga yang membuang sampah merata-rata, meludah merata-rata sehingga perlakuan mereka mengundang rasa tidak senang pengunjung lain. Seorang pengguna laman sosial sempat merakam kejadian seorang warga asing yang dikerumuni ramai kerana didakwa melakukan perlakuan tidak senonoh terhadap seorang wanita yang mengenakan pakaian maskot kucing. Susulan kehadiran warga asing yang begitu ramai menyebabkan rakyat tempatan merasa gusar dan tidak selesa. Ramai mendesak agar isu lambakan warga asing ini segera ditangani oleh kerajaan. Anak-anak!